Selepas bertudung rasa macam dilahirkan semula, Sasha Abdul rasa tenang bila berhijab. Sasha Abdul telah menarik perhatian ramai apabila dirinya sudah berhijab. Sasha mengaku bahawa dia sudah lama menyimpan hasrat untuk berhijab. Menerusi laporan gempa, Sasha berkata, dia tiba-tiba rasa bersalah ketika hendak memuat naik gambar dirinya tidak bertudung. Sebenarnya saya memang sudah lama memasang niat untuk berhijab sejak beberapa bulan lalu. Perasaan itu datang sendiri, tiada insiden apa-apa cuma pada satu hari bangun, nak muat naik foto di Instagram tetapi tiba-tiba ada stau perasaan timbul. Gambar itu adalah gambar tidak bertudung, ada sahaja hari yang saya memuat naik foto tetapi saya ada rasa perasaan bersalah. Dalam pada itu, Sasha berkata dia juga ada menghadiri beberapa majlis ilmu sebelum membuat keputusan untuk berhijab. Ujarnya, apabila dia hendak membuat sesuatu dia tidak mahu sekadar buat dan mahu memahami secara mendalam tindakan yang hendak dilakukan itu. Saya pula sejenis kalau nak buat sesuatu jangan hanya sekadar buat, sebaliknya harus memahami apa tindakan yang kita lakukan. Jadi saya pergi kelas untuk belajar dan lebih memahami mengapa kena tutup aurat, untuk siapa dan sebagainya. Sebab saya tidak mahu buat benda ini hanya kerana untuk memuaskan hati orang dan saya akhirnya faham apa yang saya buat sekarang ini. Menurutnya, selepas dia bertudung dia merasakan seperti dilahirkan semula. Selepas bertudung saya rasa bagai dilahirkan semula, saya rasa seperti orang yang baharu, perasaan yang saya tak boleh nak ungkap, tak boleh nak cakap tetapi serasa menakjubkan dan saya suka, Alhamdulillah. Sasha juga telah memadam hampir ke semua gambar tidak berhijab di akaun Instagramnya. Sampai habiskan, apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ni.